Kembali di channel ABF Keluarga Pertanian. Selamat pagi sahabat petani, khususnya petani porang, baik di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Sahabat petani, di pagi hari ini kembali saya akan berbagi video tentang tanaman porang, khususnya tanaman porang yang akan saya budidayakan di Provinsi Lampung ya sahabat petani. Ini di depan saya ini ada umbi ya. Ini umbi yang kemarin itu baru saya bongkar, ini saya karantina di sini, saya pindahkan di ditaruh di bawah pohon. Kemudian nanti saya karantina, saya simpan untuk menunggu masa tanam di bulan 10 ya sahabat petani. Dan ini di depan ini ada bibit polybag, maksud saya media untuk nantinya saya akan tanam porang yang ini, yang bibit katak kecil nanti yang saya semai di media polybag untuk persiapan tanam di tahun ini ya sahabat petani. Dan yang di bagian sini ini nanti saya siapkan untuk merangsang pertumbuhan bibit katak ya, sebelum dipindah di media polybag. Jadi nanti bibit kataknya ditaruh di sini, dan nanti setelah mulai tumbuh tunas ya, kecil-kecil atau udah mulai tumbuh akar, nanti baru dipindahkan di media polybag. Jadi seperti ini halaman rumah yang saya manfaatkan untuk persiapan tanam di bulan 10 ya, musim tanam tahun ini. Dan di depan ini adalah bibit umbi ya sahabat petani. Jadi ini tanaman porang saya di bulan Januari kemarin. Berhubung sudah mulai sebagian dorman, ini karena lahannya nanti saya pakai untuk penempatan bibit polybag ya, nanti tempat itu saya jadikan tempat untuk khusus untuk bibit polybag ya, nanti saya taruh di sana semua. Jadi ini hanya sementara di sini, nanti kalau sudah banyak kita jadikan satu, saya tempat khusus ya untuk media polybag. Dan ini nanti saya pindahkan lagi seperti ini. Ini bibit super ya sahabat petani. Kalau seperti ini udah bibit super, satu musim ditanam paling tidak 3 kilo itu sangat mudah sekali kalau dari segi satu musim. Jadi bulan 10 ditanam, nanti di bulan 6 itu mulai dorman, nanti tinggal mau dipanennya di bulan berapa. Yang jelas harga porang itu akan bagus ketika di mendekati musim kemarau di bulan 8, 9, 10. Nah, contohnya bulan ini sudah bulan 8 ya, harga umbi produksi untuk di Lampung ini sudah 10.000 untuk saat ini, kurang lebih segitu ya. Jadi luar biasa ketika kita nanti benar-benar fokus untuk membudidayakan tanaman porang. Saya di sini juga sebagai petani pemula di Lampung, baru bulan 10 tahun yang lalu mengembangkan porang, dan dari YouTube ini saya berbagi untuk teman-teman khususnya petani di Lampung supaya nanti bermanfaat ya video-video yang saya bagikan. Dan ini, nah ini ya, saya sebelum kerja, jam saya kerja ini saya aktivitas sedikit-sedikit saya bikin media polybagnya di sini ya. Ini nanti ketika sudah selesai di situ, taruh di sini dulu, tapi kedepannya nanti mau dipindah lagi sahabat petani, biar nanti ketika ada petani yang ingin datang
berkunjung, nanti melihat media beli bag yang sudah saya siapkan. Jika nanti ada yang minat ingin beli bibit, ya nanti bisa melihat sendiri tepatnya. Dan di sini ada sebagian yang sisa. Ini yang sisa tanam saya di bulan Januari yang dulu saya tanam. Itu masih ada yang kucup nih ya. Yang sudah agak besar saya pindah di media polybag sini. Ini sisa bibit yang lalu ya. Ada yang sudah tumbuh, ada yang belum. Dan ini malah di bulan 7 kemarin menunjukkan perkembangan tunas dan saya pindah ke sini. Yang di samping sini ya, sahabat petani. Ini juga tanaman porang juga yang saya tumpang sari dengan tanaman cabai, yaitu sebagian sudah banyak yang dorman ya, jadi nggak kelihatan. Ini ada yang besar, sahabat petani. Nah, ini kurang lebih 1 kilo ya. Ini juga mau saya tanam lagi. Ini bibit saya yang sebagian di sini, sebagian sudah ada gudangnya. Nanti saya akan tanam bibit yang dari umbi, dari kata ya. Ini kan besar kecilnya. Ya, ini ukurannya berbeda-beda. Nanti dipilih dari yang seperti ini, ya. Seperti ini kita jadikan satu gulutan, ukuran yang sama, paling tidak ukuran yang sama. Jika yang seperti ini, yang besar seperti ini, paling tidak kita samakan seperti ini. Jadi seperti itu. Mau yang kecil seperti ini kita samakan. Jadi nanti biar satu lahan kita bisa memperkirakan nanti satu musim ini lahan ini nanti siap dipanen, atau nanti lahan yang di sini untuk dijadikan dua musim. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini kan nanti yang jelas satu musim udah siap bongkar. Nah, ini juga sebetulnya nanti kalau 2-3 kilo juga sudah siap dibongkar. Ini juga 2 kilo itu paling gampang ya. Saya sudah mencoba sendiri musim yang lalu, ukuran yang seperti ini rata-rata ini besarnya seperti ini. Dan hasilnya lumayan bagus, rata-rata 2 kilo. Jadi sahabat petani, ketika menemukan berbagai macam umbi yang ukurannya berbeda-beda, nanti bisa ditanam, dipilih sendiri. Nanti jika dibikin bedengan atau gulutan, itu dipastikan nanti ukurannya yang sama, biar nanti panennya mudah. Jika musim ini yang sebelah sini mau dipanen, yang sini belum, nanti kan kita bisa mudah sekali ya untuk mengira-ngira mana lahan yang siap dipanen, mana yang belum. Jadi seperti itu. Oke, sahabat petani, mungkin cukup sekian ya video di pagi hari ini khususnya. Semoga bermanfaat dan tentunya tetap semangat, khususnya untuk petani di Lampung. Jangan ragu untuk membudidayakan tanaman porang, karena porang ini di samping memiliki nilai jual tinggi dan didukung dengan kebutuhan yang banyak sekali yang diminta dari pabrik, bahkan mulai berdatangan buyer ya, buyer yang mencari barang sampai ke Lampung ingin cari barang. Jadi nggak usah takut untuk membudidayakan tanaman porang. Jika berminat nanti bisa hubungi saya. Nanti dari segi bibit, baik polybag, umbi maupun katak,
nanti bisa hubungi di nomor yang tertera di video saya. Nanti bisa belajar bareng juga di sini. Nanti untuk penjualan juga nanti bisa dibicarakan. Ya, nanti yang jelas orang ini saat ini memang benar-benar diminati karena di sisi lain pembudidayaan yang sangat mudah. Cara membudidayakannya ini tidak terlalu susah, dan di sisi lain penyakitnya juga minim. Nah, ini itu yang nilai plus dari tanaman porang. Mungkin cukup sekian ya sahabat petani video di pagi hari ini. Sukses selalu sahabat petani, khususnya petani porang di Provinsi Lampung. Jangan lupa ya bantu like, komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Salam sukses untuk petani porang di Indonesia.